Lalu terang-terang sama rasa sayang, ku biarkan kau terbang. Hai 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 semua, terang-terang sudut kecilku isi untuk senyumanmu lagi. Mimpi, mimpi yang tak kembali. Aku janji, janji takkan pergi. Mama Azali, lunch tadi sedap. Sedap, boy. Aku makan kari ayam. Tak ada gurau je. Timbul fitnah pula nanti. Ya, aku sekarang ni tengah kumpul Zippo lah. Best pun. ASMR gila. Ay, video call lah, apa lagi. Alif Jamain, tadi nampak muka. Mana Alif Jamain? Puasa, puasa, alhamdulillah. Ni nak video call. Lighter tu isap okok kan? Tak ada. Dulu je aku isap okok. Sekarang ni aku kumpul je lighter. Sampai isap okok dah. Hello, assalamualaikum. Salam. Buat apa tu? Tak buat apa? Puasa tak? Mel. Puasa. Eh, kenapa ada cili kat tengah mulut kau tu? Tu celah gigi tu ada cili tu. Tak. Tak. Apa? Puasa je. Ah, dah kau pergi main ML kau. Okay. Bye. Okay, okay, ciao, ciao. Selamat berbuka. Ya, ah, screenshot lah. Screenshot. Ah, ikut engkau lah. Ya, ya. Sekejap, ya. Sekejap, bang. Screenshot itu. Situ screenshot. Dah lemah ni cepat eh. Dah. Masih, bang. Okay, sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Nobita. Eh, lama benda. Itu lah, lama benda nak screenshot tu. Kita pelik lah. ASMR gila kau tu benda ni. Eh, apa khabar Ace? Eh, kau ni jangan sampai kena lempang aku. Kita adalah guru aja. Hai. Hai, korang ni semua. Puasa ke tak puasa? Eh, kita ke Mamat ni jap. Mamat ni berdekah ni. Kita tengok dia macam mana. Jap eh, dia tengah call jap. Satu, dua, tiga, go. Ku berikan semua agar kau gembira sentiasa. Engkau tetap pergi, pergi meninggalkan ku sendiri. Nyanyi boom boom. Baby 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 great. Baby 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 baby. Lambat lah mamak ni, aduh. Aku kat aku memoleng je. Sekejap eh. Boom, boom. Okay, okay. Member aku dah masuk. Live dengan 46. Eh, 46 mana? Tak online pula 46. Eh, hey, Alif Jemain. Eh, makan dulu. Jom. Ha? Aku ada. Aku ada beli rancangan lain ni. Ha? Entah. Sedap tak? Puih, dia punya bau dia. Aku ada macam.
Okay, aku, sabar eh. Aku akan forwardkan video ni dekat Jabatan Agama lah. Weh, janganlah, janganlah. Janganlah. Aku tengah buat TOI tu, jangan sampai. Eh, tak payah lah, weh. Janganlah, TOI. Jangan. Weh, aduh. Aku takut, weh. Orang Jabatan Agama dekat sini bahaya. Tak boleh. Eh, kau puasa tak? Eh, aku puasa. Apa yang membuktikan kau puasa? Aku tengah lapar ni. Lapar membuktikan kau puasa lah? Ha. Ya, macam aku bukan aku nak cakap aku tak puasa lah. Kan? Ha. Kau kena faham. Malam kita tidur. Ha. Kita tidur tu kita akan mimpi, akan mimpi mengembara. Jadi bangun pagi dia akan penat. Ha. Ha, sebab itulah kena makan. Faham tak? Tak jumpa ayat tu. Tak jumpa. Lupakan lah. Bye. Okay. Ciao. Itulah dia Alif Jamain. Member aku tidur sekatil semua. Dia memang tak ada kerja. Dia tu memang otak dia tu kosong sebenarnya. kita sambung balik. Momoland. Atas sangat lah. Bawah sikit. Gatal pula kepala. Muka dengan berminyak eh. Masya Allah. Ya tu aku hari ni banyak keluar lah. Pergi beli barang lah. Pergi beli aircon lah. Muka ni orang kata berminyak lah. Tak apa lah nak buat macam mana kan. Hey, kalau dapat live dengan Budak Pak Enam ni memang jackpot lah. Budak Pak Enam mana eh? Kalau boleh live dengan Budak Pak Enam best ni. Macam mana aku nak invite ni? Sekejap aku nak video call dengan perempuan sekejap. Mesti dia decline. Jangan dia tengah call orang ni. Pika Baiz. Oi Bang Man, oi. Kau si tak puasa kan? Tak apalah. Malu. Pahal lu gelak-gelak. Tak apa dek. Line slow sikit tak apa dek. Nanti boleh data ya. Aduh. Hey guys. Malam ni kita ada content Q&A macam biasa. Esok ada content best pula kau. Esok content best ni. Aku tak nak post terus malam ni kan. Nanti esok aku tak ada idea. So aku content best tu aku post esok. Hui Hazim Ahmad. Hello boy. Live dengan Coki lah. Live dengan Budak Panam lah. Masalah ni diorang tak ada. Macam mana aku nak invite diorang lah. Susah lah nak cari. Tak apa lah, biar je lah. Kita live macam gini je lah. Aku sembang-sembang je lah. Gitu. Aku, kita live sambil aku main lighter. Tu lah kalau, nanti aku DM lah Budak Pak Enam. Aku setting waktu live kan. So kita boleh live dengan Budak Pak Enam. Budak Pak Enam idola aku, kau tahu tak? Kau idola aku siapa? Idola budak-budak tak cukup sifat lah buat apa. Tengok, idola aku Budak Pak Enam. Oh, mantap. Apa aku nak buka tadi? Aku nak buka lagu Binu. Favorite aku ni. K-pop, bye. K-popers. And nanti aku call orang, aku nak relax je. Aku pun nak penat ni kan. Budak Pak Enam Army.
Yeah, though. Semalam aku DM Budak Panam. Dia dah approve aku sebagai presiden fan club Budak Panam Army. Binu, let's binu. Aku tak isok. Aku dulu aku isok. Sekarang aku support je. Tapi aku suka pula kelak Zippo ni. Tapi aku kelak Zippo ni, aku tak masuk flute apa, aku tak like, aku tak bakal. Kosong. Just untuk collection. Sebab aku rasa kalau aku masuk boleh bakar, aku rasa nak isok balik. So aku malah nak bakar, aku biar macam ni. I'm showing the top, full party then I cool. Just standing bar soap, so naked, bit do naked things. What is on the news today? Ya, aku nak dengar lagu TikTok aja. Kita bodoh dia lagu ni. Hey, ini lagu apa ni? Mana lagunya? Mampus lah lagu TikTok ni, pelik je. Aku lagi pilih yang lagu apa. Apa eh lagunya? Apa tajuk lagu? Aku dah lupa lah. Little bit. Aman biarkan aku sengsara. Dia tempatku cinta. Akan ku relakan. Satu. Ya apa tajuk lagu dia, aku lupa. Percintaan. Okey, jap. Aku lupa bro tajuk lagu awi tu. Yang bisa aku jadikan tangga-tangga aku di pintu syurga. Uraikan rindu. Eh. Weh, kau nak tengok? Aku ada cari tori. Aku cari-cari barang kat sini, area-area sini aku terjumpalah. Dekat sana tu ada ni. Dekat sana tu ada ni, kau tahu tak? Aduh, mana? Aku bayang. Dekat mana? Dekat sana tu. Yang dekat sana tu. Dekat mana? Tak nampak. Dekat sana tu. Eh, air. Nampak air pula. Ya Allah. Sorry. Dah. Okay, cau. Pelik lah. Di penjara janji. Terima kasih bagi tahu aku lupa tajuk dia. Kenapa aku lupa tajuk dia? Aku tak tahu. Layan biasa-biasa je lah. Sebelum nak berbuka kan. Boleh pula member tadi nak tunjuk dia jumpa benda. Tertunjuk pula airnya. Aku sudah berjanji, dia cintaku yang terakhir. Salim, nampak kurus sikit muka. Terima kasih. Dia akan mengulangi semula.
hidupmu untuk menodai cinta. Itu mesti dibuka azan asar. Itu bukan azan asar, babe. Itu daripada orang kata azan subuh lagi. Tempatku sandang. Takkan jangan ku undangkan. Invite budak Pak Nam. Nanti lah, nanti aku DM dia. Kita setting masa betul-betulnya. And sebab ni pun dah nak berbuka. So macam tak puas nak live. Sebab kita kalau nak tengok muka budak Pak Nam, 4 jam pun tak puas. Kita kena setting betul-betul sikit. Ajak Mimi Peri. Nanti aku try DM Mimi Peri. Melarikan rindu menyesap daya yang terada pada insan yang berbi. Makin tarik tu, makin rasa nak berbuka pula. Oh, so satisfying. Hujan abang. Dua tu. Alhamdulillah hujan. Si hilang sikit panas bahangan. Kenapa kau tak follow budak Pak Nam? Hey. Aku follow ke tak follow eh? Aku rasa aku belum follow ni. Eh, kalau aku belum follow, malu sih aku. Aku sebagai presiden fan club Budak Pak Nam Army. Aku tak follow lah! Nampak aku follow back. What? How? How? How can this be? Aku presiden fan club Budak Pak Nam Army. Belum follow Budak Pak Nam. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ini kesalahan besar ni. Masuk public pula. Aduh, ni kalau Budak Pak Nam tahu benda ni, aku kena buang kerja ni. Lucut jawatan aku sebagai presiden. Aduh. Eh, korang abaikan je. Jangan screenshot tau. Jangan screenshot. Lepas tu kau forward kat Budak Pak Nam. Nanti aku kena buang kerja. Okay? Lupakan yang tadi. Aku akan follow dia sekarang. Okay? Tengok ni. Eh, yelah, nampak tak jelas sikit lah. Saat aku tekan butang biru ni, aku telah pun secara rasminya follow officially Budak Pak Nam. Marilah kita menekannya. Sekejap, aku dah pasang lagu ni. Sekejap eh. Apa lagu tu? Ah, ini betul lagunya. Kita kena baca ikrar sikit. Okay, letak jawatan laman. Jangan, jangan. Aku tetap nak jadi presiden fan club Budak Pak Nam Army. Okay guys, momen-momen bersejarah ni. Hari ni berapa bulan? 20 hari bulan Mei 2020. Ini tak lalat. Bukan coklat chip. Aku post eh. Aku dah follow Budak Pak Nam. Aku dah follow. Aku sebagai presiden fan club Budak Pak Nam Army. Akhirnya dah follow Budak Pak Nam. Terima kasih semua. Terima kasih.
atas sokongan anda. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama follow Budak Panam. Alhamdulillah. Aku rasa diberkati sekarang. Budak Panam, I love you. Mana casing? Casing, silap. Silap. Mana siap casing tu? Material sama. Design lain. Mana casing Budak Panam aku? Weh. Takkan dah hilang. Saya sebagai presiden fan club Budak Panam Army secara rasminya sudah follow officially Budak Panam. Inilah idola saya. Slow mo sikit. Hai. Hai, jangan dekat sangat. Hai. Belakang sikit. Ha, situ je sudah. Jangan jangan dekat sangat. Hai, belakang sikit, belakang sikit. Ha, macam itu je. Ha, tengok balik. Budak Panam. I love you. Memang terbaik. Terima kasih siapa yang remind tadi tu. Nasib baiklah. Kau telah memberi kesedaran ke aku untuk follow Budak Panam hari ini. Okey. Kita tutup topik Budak Panam. Sekarang ni kita relax. Budak Panam, Budak Panam. Slow mo. Nanti aku buat slow mo. Nanti aku akan buat slow mo. Tapi aku bagi tahu awal lah. Aku punya slow mo memang tak boleh lawan Budak Panamnya. Budak Panam adalah king slow mo. Aku respect Budak Panam. Aku tak akan cantas dia. Itu adalah dia punya jawatan dia. King slow mo. Aku tak boleh masuk jawatan tu. Biarlah aku jadi presiden fan club Budak Panam Army je. Nama sebut kena penuh . Fan club Budak Panam Army. Susunan kena betul. Macam aku tinggi sikitlah. Presiden Budak Panam presiden fan club Budak Panam Army. Itu aku punya jawatan. Coki. Coki tak nak. Coki slow mo automatic. Tak best. Dia kena macam Budak Panam. Dia manual. Apa coki slow mo? Pakai filter tak boleh. Dia kalau slow mo pakai filter dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh. Dia kena yang manual juga. Barulah dapat aku punya application untuk menjadi president fan club. Listen to this. So satisfying. Ini tadi ada orang bagi sambal hitam. Sambal belimbing Pahang. Orang kata sambal hitam lah. Okay, Instagram fdelicious.co. Nantilah aku buat review, okay. Ini ada Glade Air Freshener. Kalau macam aku makan KFC ke tengah-tengah hari kan, nak buang buti. Macam gitu je. Sedang hidup. Sebab tu letak kat meja. Apa lagi? Ini cawan. Pagi tadi minum air soya cincau. Pagi tadi masa sahur. Sebab tu lah nampak kering-kering sikit ni. Bekas-bekas dia. Dia kalau azan zuhur, dia kesan dia lagi kurang lah. Ini sebab ni sebelum azan subuh tadi sebab tu. Dia punya kekeringan ni makin terserlah. So ini secara terbuktinya aku minum waktu apa? Waktu subuh tadi. Sebelum subuh. Lagi apa lagi yang ada? Aku ada stylus. Pen stylus ni. Itu dia. Budak Panam, I love you. Tadi tu yang tu aku gurau je. Aku puas. Punchline. Sorry lah kalau macam trigger kan. Kalau offensive, sorry.
Saya puasa. Jangan risau. Ini bukannya untuk buang putih aku makan tengah hari. Ini ialah sebab bilik air tu sebelah gitu je. So bila abang aku masuk berak, bau tai masuk dalam bilik aku, menyirap aku, aku pakai lah benda lah ni. Itu je. Lepas tu aku ada headphone stand, edifier, aluminium, besi, original, RM30. Aku ada Thanos in the garden. Ni aku tak nak buka lagi dalam packaging ni sebab aku ada order casing. Aku nak buat PC setup aku. Ni aku nak letak dalam casing. Tapi memandangkan keyboard belum sampai, so aku tak nak buka lagi lah. Biar dulu. Apa benda meja ni? Aku ada tracer punya figure. Ini bukan yang originalnya. Ini yang bootlegnya. Tapi nampak okey lah. Ada siapa-siapa nak beli tak? Aku beli ni dulu sebab aku minat Overwatch. Tapi main aku bukan Tracer. Aku tak main sangat Tracer. Aku tak tahu kenapa aku beli Tracer ni. So ada siapa-siapa nak beli tak? Sebab aku pun macam, sebab aku tak main Tracer sangat. So figure ni macam tak meaningful sangat lah kat aku. Siapa-siapa nak beli boleh DM. Ui, aku patutnya kena review eh. Aduh, aku lupa ni. Hari ni kena review. Aku end live dulu lah. Sebab aku nak kena post review ni. Okay? Nanti kita sama-sama lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.